never let them get inside your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar saudaraku? Jumpa lagi di Kandang TV Channel. Negosiasi perpanjangan kontrak Mohamed Salah di Liverpool berjalan alot. Pemain asal Mesir itu dikabarkan mengajukan permintaan yang membuat The Reds di tengah dilema. Menurut The Athletic, Mohamed Salah meminta kenaikan gaji fantastis. Bayaran yang diinginkan Salah akan membuatnya menempati peringkat ke-6 pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Mohamed Salah baru saja memenangi sepatu emas di Premier League 2021/2022 dengan torehan 23 gol. Koleksi golnya sama dengan bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, yang juga berhak meraih penghargaan serupa. Bahkan, Salah juga mencatatkan diri sebagai pemain dengan assist terbanyak di Liga Inggris musim ini. Setelah Sadio Mane santer dikabarkan ingin hengkang, Liverpool dikabarkan akan ngotot mempertahankan Mohamed Salah. Apalagi, kontraknya di Anfield hanya tersisa setahun lagi. Menurut The Athletic, Salah berkomitmen untuk tetap memperkuat Liverpool pada musim depan. Namun, masa depannya setelah itu masih abu-abu. Bahkan, Salah dikabarkan sudah lama tidak berbicara secara langsung dengan para petinggi Liverpool untuk membahas masa depannya. Terakhir, kedua pihak bertemu secara langsung pada Desember tahun 2021. The Athletic juga meyakini penyerang asal Mesir itu sudah disodori kenaikan gaji senilai 15%. Namun, agen Mohamed Salah merasa tawaran itu terlalu rendah.